Bapak Lurah Pondok Kacang yang kami banggakan, Bapak-bapak dari DPRD Sleman, Mas Budi dan Mas Arif, dan Ketua Panitia Pemimpin Pengajian, Mas Jumat beserta rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan, dan yang kami banggakan juga para wasit. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kami dari Komisi D yang membidangi Pemuda dan Olahraga dari DPRD Kabupaten Sleman, kami dan Mas Budi datang sangat menyenangkan. Baik hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam kejuaraan tenis meja Lurah Condong Catur Cup yang ketiga tahun 2020. Anggota Dewan ada dua luar biasa, Mas Arif dari Gerindra, tepuk tangan. Mas Budi Sanyoto dari PDIP. Nah sebutkan Pak, kenapa? Karena kemarin kita sendirian, sekarang kita ada temennya banyak. Tadi ada Wakil Bupati, besok ada Bupatinya Pak, tenang aja Pak. Ya, jadi artinya kegiatan yang telah kita rintis bersama ini akhirnya juga sampai ke PB, dan pergerakan atlet dari tenis meja ini luar biasa, sehingga tadi ada kebijakan dan dibuka. Indonesia terbangsa, bangsa yang tangguh.
Ha ha.